Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Jumpa lagi ya dengan Surya Joran Bambu. Udah lama saya gak ngonten karena kesibukan sobatku. Untuk kesempatan hari ini saya dulu mancing di sungai ya. Jadi kita akan mancing getek ya, mancing ikan gabus. Dan seperti biasa inilah piranti yang saya gunakan, Joran Bambu ya sobatku ya. Umpannya kodok asli. Oke, kita lihat spotnya dulu ya sobat ya. Ini spotnya nih seperti ini sobatku. Dan kita berada di areal perkebunan PT Teso Indah Pekanheran ya. Untuk warga Indragiri Hulu sudah tidak asing ya untuk spot ini. Spotnya seperti ini, banyak rumput-rumputnya namun ada juga yang bersihnya. Untuk di sana malah semak banget ya, tapi nanti kita akan coba juga ke sana nih sobatku. Oke, kita langsung aja persiapannya. Saya pasang umpannya, kita langsung coba uncal ya. Karena ini spot saya udah lama banget ya nggak mancing di sini juga sobatku. Apalagi mancing getek ya. Untuk mancing getek saya kali pertama ini sobatku. Karena lihat saja di channel di konten-konten saya sebelumnya nggak ada mancing getek. Dan sebelum saya menjadi YouTuber ataupun konten YouTube ya, saya nggak pernah blas mancing gabus di sini ya. Oke, nggak usah banyak cincong lagi sobatku, kita langsung gasken aja ya, kita pasang dulu umpannya. Kocolan sobatku, ini nggak nyangka sobatku. Saya angkat malah strike. Oke, nggak apa-apa lah ya, kita angkut aja nih. Lumayan udah lama banget nggak makan ikan gabus nih ya. Alhamdulillah. Mata kayanya sampai tembus begini sobatku. Luar biasa. Kita lanjut lagi ya, mudah-mudahan masih ada mancing mania semakin edul. Oke sobat, kita geser ya, kita coba area sana. Kedua kita ini ya. Sabar cuy. Oke, ini saya badannya kurus ya, badan saya kurus, ini untuk perbandingannya ukurannya tangan saya. Oke, alhamdulillah sobatku, strike kedua agak nambah ukurannya ya. Oke, salam strike, salam mancing mania, salam satu hobi buat sobat semua. Yang baru bergabung, salam kenal ya. Mancing mania semakin edul. Kita kemas lagi. Oke, mantap. Kita geser lagi sobatku. Wow, itu di bawah sawit sana ya. Mantap kali spotnya sobat. Cuma payah ini kalau ngelempar ini kayaknya nih. Wih, keren tuh. Gimana caranya nih ya, mantap banget sobatku.
dapat tuh. Wih, alhamdulillah ada ternyata. Lumayan ya. Nambah lagi ukurannya sobatku. Terus sekali sobatku. Wih, memang spot luar biasa nih. Teso sobatku. Nah, di Teso ini juga kalau nggak salah dulu tuh pernah adakan turnamen ya, turnamen atau gimana ya? Ya turnamen sih sobat ya, mabar. Dan dihadiri bintang tamu Bolon 3S ya, YouTuber dari pemain castinger. Alhamdulillah sobatku. Mancing mania semakin edun. Kita lanjut ya. Lumayan ukurannya sobatku. Sekali ah. Tunggu. Mantap ukurannya sobat. Alhamdulillah. Untung aja gak lepas sobatku. Cuma kena insang bagian dalam ini sobatku. Oh ya. Lumayan nih sobatku. Sama dengan strike yang kedua tadi. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, mancing mania semakin mantap. Hei, semangat kali sobat kalau begini. Aduh, saya nggak tahan nahan goyang selanjutnya. Mati banget sobatku, mancing mania semakin edun. Wih, surya jaran bambu, jos gandos. Alhamdulillah lumayan sobatku. Di lubang sana tadi sobatku. Tuh ya. Memang top Marco, top spot. Apa ini ya? Teso indah. Ukurannya sobatku. Alhamdulillah. Mantap. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan koroknya masih ada ya. Tadi saya lihat sih kayaknya masih ada satu lagi sobatku. Ya. Karena ini pun coba-coba ya. Oke, masih ada waktu sebentar lagi ya. Oke sobatku, kita kembali ke apa ya? Pot awal. Coba-coba lagi. Apa tahu kita ulang masih mau ya. Masih ada. Ini juga waktu udah sore juga sobat ya. Ini ternyata sobatku. Lumayan ukurannya. Sudah layak. Alhamdulillah. Baik sobat semua, sampai di sini video kali ini ya, mancing getek gabus di kanal perkebunan Teso ya. Teso indah sobatku. Untuk hasilnya alhamdulillah sobatku, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor sobatku. Padahal ini tadi saya coba-coba di spot yang berbeda sobatku, dapat 1 ekor. Sayang ini mati malah sobatku. Karena karungnya terlalu kecil ya sobat ya. Oke. Semoga sobat semua terhibur dan terinspirasi buat mancing di esok hari.
Salam satu hobi buat para subscriber dan juga yang baru menemukan channel Surya Juran Bambu. Salam strike, mancing mania semakin edun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.